Syodrolun kalangan buruh berbagai profesi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh Rabu siang menggelar aksi di sejumlah tempat di Banda Aceh. Buruh menyuarakan penolakan Permenkes 51 tahun 2018 tentang urun bayar peserta BPJS serta terkait keberadaan tenaga kerja asing tanpa keahlian kerja. Selain berorasi di Bundaran Simpang 5, buruh juga menggelar aksinya di gedung DPR Aceh, kantor BPJS Kesehatan, dan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.